Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banjarmasin Pos, bersama saya Reni. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Nyanyit ya Pak ya, yang berada di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, saat ini saya sedang berada di Balai Adat Sarumpun, yang dimana Balai Adat ini sering digunakan untuk menggelar kegiatan-kegiatan budaya Dayak yang ada di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Bapak bisa dijelaskan dulu Pak, ini untuk balai adatnya ini sudah sejak kapan ini Pak berdiri ini Pak? Yang setingkat kami dari tahun 62. Ini sudah 4 kali rehab nih. Dari 62 dia. Dari 62. Kalau dulunya itu kan dari pedatuan kami. Kami ini sudah 4 tingkatan sampai kami. Terus biasanya kegiatan apa aja Pak yang dilakukan di Balai Adat ini nih Pak? Di sini ini ya itu sejarah Bonang sampai tambah benua Baharin yang di sini ini kelompok itu namanya sekelompok itu seturunan daripada tuan ngumpul semua ini. Ada orang luar itu kecuali orang ada kepentingan makanya masuk. Itu aja. Okay. Ini yang untuk mencegah hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam balai itu ya. Yang sekelompok di sini kan yang melaksanakan ritualnya. Ya, ini merupakan penampakan dari dalam sendiri tanduk dari kerbau ini. Ini kan tanduk kerbau ini itu tergantung niat-niat. Maksud kita itu kan dari yang satu minta hasil, pertama sehat, kedua berhasil dan harus dikabulkan. Ini awalnya kerbaunya untuk kayak dimakan. Seserahan dimakan juga dimakan. Gitu ya Pak ya oleh warga, lalu tanduknya diambil secara lalu diletakkan di sini. Kerbau, kerbau. Sudah. Terus di sini juga ada disimpan alat-alat yang seperti alat musik gitu ya Pak ya. Lanjung itu kan juga khas-khasnya dari sini ya Pak ya. Nyiru itu buat apa itu Pak? Wadah adanya sebelum diletakkan sesajen tuh Pak. Itu kan wadahnya dulu. Untuk meletakkan sesajen-sesajennya ini biasanya pakai buat apa mandau-mandaunya ini? Mandau-mandaunya ini buat apa? Itu kan. Itu kan waktu acara ada yang belah nyor, ada yang ngupas dia bilang di sini lamang. Membersih itu kan macam-macam lah. Itu dipakai ya. Yang dulu dipakai ya. Ada lagi bawa dia. Itu adalah bagian dari di dalam balai adat yang ada di Desa Kapul nih.